apa namanya muncul ya di tepi laut atau di Tasik pada waktu itu, justru di hari Sabtu. Ya, ketentuan mereka itu kalau sudah hari Sabtu, hari ibadah mereka, mereka tidak boleh kerja apapun. Nah, kalau kita beda, kita ini yang paling untung umatnya. Kita punya hari istimewa hari Jumat. Walaupun sudah dikatakan istimewa, tetap kita masih boleh kerja. Hanya saja kita harap maklum. Idza nudiya lisholati mi yaumil jumu'ati fas'au. Ya. Kalau sudah ada tanda-tanda undangan Jumat, maka fas'au, bersegera, segera. La dzikrillah wal ba'. Ya, ini kita, dan bukan hanya itu, tapi kita juga ada janji, barang siapa yang segera datang ke tempat undangan itu, laki-laki ya, laki-laki, maka dia bisa merebut shof awal dari masjid tempat diselenggarakan Jumat, ibarat dia bersedekah seekor unta yang besar. Ya. Jadi sebenarnya orang itu kalau tersoki itu gampang kuncinya itu ya. Ayo coba setiap pagi ya usahakan segera bangun dan jangan sampai kita lewatkan untuk sholat sunnah qobliyah. Qobliyah subuh. Ya. Itu lebih berharga dibanding dunia dan isinya. Maksudnya bagaimana? Nanti akan dicukupi oleh Allah. Sampai nanti akan merasa bingung. Saya itu pengen apa ya? Tidak tahu yang dipingin ini sampean. Ya sudah dibuat cukup oleh Allah. Terasa cukup. Berangan-angan sedikit nanti akan datangkan oleh Allah. Oh, sampai dunia dan isinya. Sehingga kalau kita pengen sogi itu bukan karena kerja keras kita. Keborok, utayamur, kudojo, kelau. Ya. Jangan gitu ya. Ini trik-trik ini harus kita pakai. Terus yang kedua, hari Jumat. Laki-laki ya. Kenapa kok laki-laki? Karena ini nanti laki-laki yang sejati adalah laki-laki yang akan berani nanggung nafkah untuk anak istri, istrinya. Begitu ya. Jadi mesti jadi orang kaya kamu, gitu ya. Orang sogi. Nah, salah satu di antara caranya jangan pakai tas ya. Bagaimanapun. Terus kalau Jumat manfaatkan sebaik-baiknya. Segera rebut shof pertama di masjid itu. Ya. Itu ibarat kita sedekah seekor unta yang berbuh. Unta itu mahal ya. Unta yang besar bisa sampai 50 juta itu satu. Kan keren banget itu. Dah, tekuni di situ ibadahmu, ya, ikuti khutbah dengan baik, sholat Jum'ah dengan sempurna. Pas, jangan keburu keluar sampai kamu panjatkan doa atau amini doa. Ya Allah, yang maha kaya, yang maha terpuji, ya, Allahumma ya ghaniyyu, ya. Yang maha memulai dan yang maha mengulangi lagi. Ya. Ya mubdi'u ya mu'id. Ya rahimu ya wadud, yang maha penyayang, yang maha penuh cinta. Agnina, cukupkan pada kami. Kayakan kami ini. Bihalalika an haramik. Dengan rizki halalmu, bukan yang haram. Percaya. Soki. Itu ya, sampai sibuk ya. Jumatan kayak haji plus, Jumat plus, datang paling belakang, pulang paling pertama. Haji plus kan gitu, dibudi berangkatnya, plemannya gak ada itu ya. Nah, ada Jumatan plus, datangnya paling belakang, tempatnya di timur dengan nunggoni sandalnya. Nanti pulangnya paling bertahan. Kapan sogi namun karya? Ya. Ya enggak. Itu impossible ya. Jauh panggang dari api. Ya sulit kalau begitu, gitu ya. Banyak trik-trik sogi itu, banyak sekali. Ya. Udah.
Dan puncak sogi itu indikatornya sederhana. Tak ada utang, setong. Tak punya Terus tidak usah tomak, tidak usah mengharap pemberian orang. Tidak usah mengharapkan pemberian makhluk. Biar Allah yang ngopeni. Sogi. Ya. Kalau pinter bikin proposal kirim kemana-mana untung-untungan nanti ngecek ngemis itu, tidak begitu, ya, tidak usah begitu.